Baik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ruiayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan hadir ke program Ziarah Kasih di Taman Seri Keramat, Maran Pahang. Baginda berdua berkenan menyantuni tiga buah keluarga membabitkan orang kurang upaya OKU, penghidap strok dan lumpuh kekal. Mereka ialah Som Elias Salma Omar, 72 tahun yang menghidap strok, Syafirah Hanum Cik, 23 tahun yang lumpuh sejak kecil dan Muhammad Aizan Kasim, 28 tahun yang menghidap penyakit sawan dan hiperaktif. Sarina Muhammad Yusof, anak Som Elias Salma, akui terkejut dan teruja apabila Yang di-Pertuan Agong serta Permaisuri Agong sudi menziarahi ibunya yang terlantar sejak 6 bulan lepas. Sebab mak pun dah terlantar begitu lama kan. Sekali yang nak melawat tu Agong, dia rasa percaya tak percaya macam itulah. Terkejut ke? Betul ke? Baginya, baginda berdua sangat mesra dan berjiwa rakyat menjadikan masyarakat pelbagai lapisan berasa lebih dekat dan menyayangi baginda berdua. Sementara itu, bapa kepada Muhammad Aizan, Kasim Karim, teruja dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menziarahi anaknya yang menghidap penyakit sawan dan menyifatkan baginda berdua memiliki sifat keprihatinan yang tinggi. Jadi, dah 28 tahun dah umur dia. Penyakit ni sawan, jenis sawan. Sawan tarik. Selesai program Ziarah Kasih, Seri Paduka turut menunaikan solat Jumaat bersama rakyat di Masjid Aisyakirin Maran sebelum beramah mesra bersama anak andanya Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Ruiayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.